Kondam aku apa, Pak? Apa ya? Saya juga nggak tahu ini cek kondam apa. Tren game cek kondam kini sedang diminati banyak warganet. Game ini bahkan viral dan menjadi trending topik di X hingga Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga ikut ditanyai soal kondam. Momen ini terjadi saat Anies melakukan live TikTok. Saat sedang asyik melakukan live, Anies tiba-tiba tergelitik dengan satu pertanyaan dari warganet di kolom komentar dan membacakannya. Menariknya, Anies tak mengabaikan pertanyaan tersebut. Ia malah riset dengan mencair kata kunci kondam di Google. Tingkah lucu Anies ini menjadi viral di media sosial. Banyak warganet terhibur dengan sikap Anies terhadap pertanyaan soal game cek kondam. Tren cek kondam ini memang ramai diperbincangkan publik. Konon, setiap orang pasti memiliki kondam. Kondam aku apa, Pak? Apa ya? Saya juga nggak tahu ini cek kondam apa. Tapi kenapa tanya apa cek kondamnya apa ya? Anyway, saya belum paham. Saya cari lagi. Bah, kondam itu semacam ramalan, nggak usah ditanggapin. Oh gitu. Oke, jadi nggak usah. Please stop tanya kondam. Saya nggak tahu. Oh, kondam itu maksudnya jin. Oh. Oke, ini buat iseng aja. Yang cek kondam jangan ditanggepin. Lagi viral di medsos, ini cara mainnya. Sebentar, apa ini? Cara cek kondam online dengan cara cek kondam. Gak ada yang ngasih penjelasan apa itu kondam. Saat ini jagat sosial media sedang ramai pembahasan soal kondam, termasuk game untuk cek kondam secara online. Nah ya, apa itu kondam? Ini malah terjemahan kamus bahasa Arab Indonesia. Ya emang iya, khadam artinya pembantu. Tapi kalau kondam, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.